cara membuat penahan senar jam biar enggak patah atau aman, biar dibawa buat pengganti penahannya. Pakai sepotong kardus ya. Tuh. Ya, kalau bisa yang kertasnya agak tebelan, agak kaku, jadi biar kuat. Lalu pakai benda yang lancip, obeng atau gunting, pokoknya yang lancip, dibikin lubang ya, dikira-kira aja seperti ini. Dibikin lebih dari jumlah senar nggak apa-apa, fungsinya buat ngatur nanti. Soalnya senar ini rawan patah kalau pas waktu dikirim. Nah, ini ya jadinya ya. Lalu masukkan ke senar ini yang berada di belakang mesin jam-jam. Jam-jamnya antik tapi yang pakai bambu ya, yang ada senar gini. Lalu dimasukkan. Nah, dimasukkan. Ya, jadi aman, kena goncangan nggak masalah, aman, nggak rawan patah. Semoga bermanfaat.